Selamat datang di channel DK8000. Kembali bersama Surya di sini. Jadi hari ini saya sedang berada di parkiran XBNR Bali Nirwana Resort di daerah Tanah Lot ya. Jadi untuk mengikuti latihan anak-anak Bali Slalom Community ya. Oke. Langsung aja kita lihat videonya seperti apa ya. Ready? 3 2 1 go. Drop. Tapi tahan ya? Ya nggak boleh sampai ngedrop banget ya. Jadi nggak boleh angkat gas dong. Ya angkat. Remnya jangan terlalu dalam. Tapi rem itu banget. Ya kayak yang dua ngagung kan? Ya, yang di kamar tuh inget. Jurus naga bonar. Jadi kabar terima urut top. Agusi jadi nyala. Berapa sih? Berapa nih saya nggak tahu. Berapa pakai patokan? Gaun nih. Maju lagi. Ban, maju lagi. Aku sih nggak perlu itu. Masalah. Lagi. Siap, ready. 3, 2, 1, go. Calon pengganti Alinka. Kemudian.
ini dua kali yang kalau mau. Wah, ini mana? Oke Bintang, tadi kan ikut ini ya, eksibisi sekalian latihan baru pertama kali ya? Iya, baru pertama kali Om. Gimana rasanya? Rasanya ya buat pengalaman sih top banget lah, recommended banget. Okay. Jujur, saya di sini juga baru pertama kali, apalagi pakai mobil sendiri kan. Iya, si Roku juga men. Iya, makanya. Itu. Oke, okay, oke. Okay. Terus next-nya, ikut lagi? Pasti, wajib akan. Ikut ya. Ikut BSC lagi lah. Oke, okay, siap-siap. Ya, siap-siap. Terima kasih Bintang. Ya, sama-sama, yuk. Ya demikian, itu kawan-kawan tadi udah ngeliat semua ya. Tadi latihan anak-anak, tadi ada yang FWD, ada RWD. Terus ada tadi exhibition, ada dari VW Sirocco dan juga GT86. Ya, kebetulan newbie baru belajar. Ya terus ada juga RWD, ada RWD banyak tadi ya. Ada chairman, terus ada senior, terus ada pickup. Terus kalau untuk FWD-nya ada Brio. Ya, Brio semua sih tadi kayaknya ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe di Kalabar Ribu. Kita ketemu lagi nanti di video mendatang. Terima kasih. Have a nice day. Bye-bye.